akad, pengantin Ria digodain penghulu pakai candaan ala bapak-bapak. Warganet chatnya tak pernah gagal. Bagi pengantin pria, momen akad nikah bisa menjadi momen yang menegangkan. Pasalnya, ia harus mengucapkan akad di depan penghulu, para saksi, dan keluarga. Namun, momen menegangkan bagi pengantin pria berhasil dipecahkan oleh seorang penghulu. Hal ini terlihat dalam sebuah pernikahan yang videonya viral di media sosial. Pada video yang diunggah oleh akun Instagram @dagelanviral, terlihat seorang pengantin pria sudah bersiap untuk melakukan akad nikah. Agar tidak tegang, penghulu menanyakan beberapa hal pada pengantin pria, seperti di mana akan bertempat tinggal dan lain sebagainya. Setelah menikah, rezekimu lancar nak. Di rumah yang luas tersisa uang kececeran, belikan kambing nak, ujar si penghulu. Pengantin yang mendengar hal tersebut hanya mengangguk dan mengucapkan amin. Alhamdulillah, kurban tiap tahun daftarkan haji umrahmu, tambahnya. Kemudian, penghulu bertanya soal kesanggupan membayar zakat dan bersedekah. Namun di akhir kata, penghulu tersebut malah mengucap kata yang membuat para tamu tertawa. Saya mengingatkan, dimanapun nanti bertempat tinggal, di situ ada iuran warga. Bayar ya nak, canda penghulu. Ucapan terakhir penghulu tersebut kemudian disambut tawa orang-orang di meja pelaminan. Jokes bapak-bapak memang enggak pernah gagal, tulis akun @dagelanviral. Video tersebut sontak mengundang berbagai respon dari warganet. Sumpah lucu kalau Pak Mudinya kayak gini, pasti banyak yang pada pingin nikah, komentar warganet. Yang ketawa, ketahuan kan enggak pernah bayar iuran, ibu warganet lain. Jangan lupa bayar iuran, apalagi yang enggak bayar ya, tambah warganet. Bapak ketawanya bikin bahagia, sudah kelihatan kalau bapak suka bercanda ria. Suka humor, awet muda, sehat selalu, tulis warganet di kolom komentar. Saya ketawa bukan karena bapak penghulunya, tapi saya ketawa lihat bapak yang ketawa, timpal lainnya. Itu bapak yang ketawa pasti kalau dipanggil Pak RT dengan pagar, dia pura-pura enggak dengar, balas warganet. Saat berita ini dibuat, video tersebut telah disukai ribuan kali.